Halo, jumpa lagi di channel ini. Teman-teman, hari ini saya akan pergi vaksin. Saya akan lihatkan dari prosesnya. Dan banyak video beredar, entah kebenarannya atau tidak, ada yang berdampak langsung pingsan, ada yang merasa pusing. Tapi saya akan buktikan sendiri apa reaksi setelah vaksin. Dan juga banyak senior saya yang sudah vaksin, termasuk atasan-atasan saya, mereka tidak ada merasakan hal-hal yang beda. Jadi seperti biasa. Oke, ikuti sampai selesai. Saya akan pergi ke Puskesmas Gunung Lingkas. Bapak, sudah vaksin, Pak? Sudah. Ini. Oh iya, jadi kami bertahap, ada dua tahap kemarin di kantor wali kota, dan ini di tahap kedua saya akan vaksin bersama rekan-rekan di Puskesmas Gunung Lingkas. Nah, Pak, naik aja, saya dorong. Ya, terus aja. Ada bengkel di depan sana itu. Di mana? Sebelah kiri? Kiri. Saat ini saya berada di daerah Margoni. Pasar Pompanjang nantinya menjadi pasar yang cantik, sudah ada konsep desain, mungkin sudah ada yang pernah lihat. Masuk sebelah sana. Ada yang mengantri. Hah? Ain. Wah, ini petugas nih dapur. Halo guys, video kah? Vaksin guys, kita tak video kan ya? Anggap aja iklannya. Oke, hari ini kami akan melaksanakan vaksin dalam rangka mendukung program pemerintah untuk mengurangi wabah corona, salah satunya dengan vaksin. Jadi kalian jangan takut vaksin ya guys, itu penting. Oke, okay? Peduli dengan bangsa dan negara, ayo kita vaksin. Oke, okay, semangat. Oke. Okay. Apa lagi lah? Biasa. Lala, po, belum? Dipsi belum? Mana? Dipsi, no, Tinky, Winky. Wah, bapak itu sudah buka baju. Jadi itu nggak dalam wabah corona. Sudah, Pak. Kenapa enggak buka baju? Pak. Vaksin. Ya,
nonton di Tarakan kok, Pak. Vaksin udah lulus uji, guys. Oke. Okay. Ayo saya keluarga. Ayo vaksin, guys. Kita ngantri jadi sampai banyak yang di luar karena ruangan tidak mencukupi. di atas sana itu pemakaman. Pemakaman Cina. Setelah vaksin, nama besar? 4-in. Besar 4-in. Apanya yang besar? Hah? Perutnya. Oh, perutnya. Kalau Bang Idrus, setelah vaksin, enggak hidup? Enggak hidup. Itu tinggal 2-3 jam. Ada yang lapar, bawahnya ada yang ngantuk. Tergantung lah kan pada saat itu. Kalau ininya enggak hidup, bahaya. Kacau ini. Tengetek gitu. Terus apa lagi dampaknya? Ya inilah dampaknya. Kalau yang lain tuh mote-mote gitu. Kalau ini asli nih. Kalau ini enggak hidup, sejelek-jeleknya kita, yang penting ini hidup, jadilah kita manusia. Kalau kita gagah biar banyak uang, kalau ini enggak hidup, enggak akan jadi manusia ini. Ya, nikmatnya surga dunia, ini hidup. Ada pasangannya begitu kan? Masuk Pak Eko. Ngetek. Ini dalam waktu yang bersamaan ini, 3 kali tensi. Waduh. Sabarlah Bang ya. Rasanya gimana, Pak? Rasanya agak gemetar-gemetar deh. Gemetar. Agak gemetar. Rasa jatuh cinta. Lapar. Lapar. Dari Pol PP juga. Saya jarang suntik, Bu. Hah? Jarang suntik. Jadi biasanya nyuntik. Biasanya nyuntik. Kalau dimulai ya. Digosok-gosok. Ini dia yang ditunggu. Semua kah? Makan dulu ya. Ayamnya rawon. Udah bawa aja. Makasih ya. Perenggangan ya. Mau tinju. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, selesai. Oke. Okay. Oh, nikmat rasanya. Nikmat. Siapa Pak namanya? Oke. Okay. Kana? Berdiri? Berdiri. Oke. Silakan, Bu. Mencerah darahnya, Pak. Atau apa itu, Pak? Kembang kacang. Mas, boleh dipakai. Rasa dulu, rasa yang dulu pernah ada. Kasih, Bu. Ya, kita lihat. Pusing kah? Tidak kah? Agak putih-putih ya Bapak sekarang dilihat ya. Pengaruh apa ya? Agak putih-putih ini, Pak. Cus. Itu tidur kok lu? Tidur. Sudah. Sama Pak nama dulu, Pak. Jangan berdiri. Karena namanya? Sudah selesai syutingnya, enggak disuruh berdiri. Gimana setelah vaksin? Geli-geli sedap. Mulai. Oke. Enak ya, nggak ada pusing-pusing, nggak ada gemetar aja. Gemetar bukan, oh lapar. Jadi nggak seperti video yang beredar tiada ya, yang langsung pingsan pusing. Bohong kali ya. Jadi jangan takut vaksin ya, lihat Bapak ini.
Bagus aja, Pak. Bagus aja ya. Apa itu? Kejang. Enggak ada. Kencing manis enggak tahu, Mbak. Kayaknya enggak ada. Ya. Enggak ada. Satu bulan ini menerima vaksin selain vaksin corona. Enggak. Ini ada perabot-perabot. Ya. Sampai lupa pagi siang. Silakan disiapkan nomor 3366. Ini yang keberapa pagi ini, Bu? Hah? Dia yang keberapa pagi ini? Berapa? Jempol, mana jempol? Mantap. Nggak ada lah ya. Kamu mas namanya? Elias. Oke, ini lagi proses vaksin. Doi udah selesai divaksin, guys. Mana ya, gampang ya. Siap. Nanti akan ada dosis kedua itu 14 hari kemudian atau tepatnya tanggal 30. Mau tahu nggak tuh, Pak? B itu selain rasa kram dan nyeri pada bagian suntikan itu biasanya ada efek tambahan berupa pusing, mual, ngantuk berat ataupun lapar berlebih. Tapi itu biasanya 1-2 hari dan tidak semua mengalami hal tersebut ya. Jadi nggak perlu khawatir. Kemudian bekas suntikannya tidak boleh dikasih minyak-minyak ataupun balsam ataupun apapun itu. Kemudian setelah vaksin ini bukan berarti Bapak kebal 100% terhadap COVID. Jadi tetap harus menerapkan protokol kesehatan 5. Oke, ada pertanyaan? Cukup. Jadi satu hari, dua hari mengalami yang tadi? Iya, walaupun ada efeknya itu biasanya 1-2 hari. Ada yang kadang-kadang cuma sehari aja. Dan itu tidak semua mengalami efek itu. Ada yang nggak ada efeknya sama sekali. Oke. Ada pertanyaan siapa? Jadi ya, ada dampaknya nanti. Ada pertanyaan? Cukup. Oke, mohon tunggu 30 menit observasi. Oke. Vaksin sudah selesai dan saya tadi diminta menunggu 30 menit. Setelah 30 menit saya diberikan kartu. Nanti 2 minggu ke depan saya akan kembali lagi untuk vaksin yang kedua. Dan tadi sempat diceritakan bahwa ada efeknya yang dan tidak semua orang akan merasakan itu. Ya, semoga kedepannya tidak ada kendala, tidak ada efek yang berlebihan dan aman, sehat. Oke. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan share. Jangan takut divaksin. See you next video.